di Komplek Kemang Pratama, guys. Tadi sudah kita lalui ada ceto apa? Kayak kafe gitu. Ceto House. Ada TK, ada rukun warga tadi apa kayak semacam kantor kelurahan. Ini ada gede kafe ini kayak. Tadi pas satpamnya kayak bingung awal-awal Randy yang mana gitu kan. Gue nanyain tadi setelah kamera. Pak, rumahnya Randy mana? Randy siapa kali? Bingung dia. Randy ini mana? Ini kali lah. Kemang Pratama, geng, luasnya ternyata elit ya. Rumahannya elit dan yang bikin menarik itu adalah rumah yang pojok-pojok ini. Asri gitu. Kiri ada pos. Aduh, posnya mana, Pak? Jauh banget. Ini berarti paling pojok. Ada tanda-tanda pos satu, tapi ada yang pos merah ya. Asik sih walaupun jalan kaki, tapi suasananya ya, kayak apa-apa nih berada tuh. Kayaknya rumah Mas Baru tuh. Ada tuh kayaknya rumah Mas Parto. Dia pulangnya ke situ.